welcome back again di channel Is Giselle bareng aku, Ayu Saska. Duh, akhir tahun 2020 udah mau mendekat. Banyak banget brand handphone yang ngeluarin produk terbarunya. Dan di video kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu produk terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A15. Penasaran kan dengan produknya? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, buat kalian yang baru gabung di channel Is Giselle, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, ini dia Oppo A15-nya guys. HP ini dibanderol dengan harga Rp1.999.000 aja. Desain belakangnya nampak mewah dan glossy. Di bagian atas terdapat triple kamera yang ditampung dalam wadah berbentuk persegi dengan kamera utama yang beresolusi 13 MP, 2 MP kamera portrait, dan 2 MP kamera makro, dilengkapi dengan LED flash. Bagian tengahnya terdapat fingerprint dan di bawahnya ada tulisan Oppo. Di sisi bawahnya terdapat port audio, mic, USB micro, dan speaker. Di sisi kanan ada tombol power dan volume up and down. Sisi kiri ada slot SIM. Nah, coba kita buka dulu ya. Di sini terdapat 3 slot. 2 slot untuk SIM card dan 1 untuk memory card. Dan untuk sisi atasnya polos ya. Dan ini tampilan layarnya guys. Layar Oppo A15 ini menggunakan IPS LCD yang dilengkapi eye protection, berukuran 6,52 inci dan ketebalan 7,9 mm dengan berat 175 gram. Untuk desain layarnya menggunakan water drop screen dengan kamera selfie yang beresolusi 8 MP. Untuk prosesornya sendiri menggunakan MediaTek Helio P35 dengan color OS terbaru, yaitu OS 7.2 berbasis Android 10 dengan varian RAM 3 GB dan internal 32 GB. Oppo A15 memiliki baterai yang berkapasitas 4230 mAh yang didukung dengan pengisian daya 10 W. Untuk warnanya, Oppo A15 hadir dengan 2 varian, yaitu Dynamic Black dan Fancy White. Dan kita coba kamera Oppo A15-nya ya. Nah, kita coba kamera utamanya. Hasilnya jernih ya teman-teman.
Kita coba lagi. Lanjut kamera potret atau bokehnya ya. Kita coba dengan jarak yang cukup dekat. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan Oppo A15 ini, kalian bisa langsung ke store kami ya, Swastika Jaya Sale, yang beralamat di Pertokoan Lembah Dati, Senggolan Kediri Tabanan Bali. Dan yang lagi satu ada di perumahan Senggolan Kediri Tabanan Bali. Selain HP baru, kita juga menjual HP second loh. Kita juga menerima servis handphone. Kita juga menjual paket data dan aksesoris handphone yang lengkap. Atau jika teman-teman berkeinginan jualan pulsa, bisa langsung mendaftar di toko kita ya. Nah, cukup sekian dulu perkenalan kita dengan Oppo A15-nya ya. Nanti kita akan review lagi tes game, tes kameranya. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Bye-bye!